Datuk, perkembangan saman terhadap keluarga orang ketiga macam mana? Kekal. Masih berjalan lah. Masih jalan. Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Koko Cik Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang 60 hari lagi Mahkamah arah Puteri Sarah bersemuka dengan Ira, keputusan dipersetujui. Apa ceritanya ni? Jeng. Cerita hari ni, Syamsul ada buat permohonan mahkamah untuk lanjutkan perintah injansi pada isteri dia, Puteri Sarah. Perintah yang diminta Syamsul ni untuk halang isteri dia dari keluarkan atau bagi apa-apa kenyataan dekat luar mahkamah. Macam yang pernah dibuat Sarah dekat keluarga Ira tahun lepas. Tapi mahkamah nampaknya tolak permohonan Syamsul tu. Sementara tu, bila wartawan tanya pada Sarah dengan peguam dia, Dato' Akbar Din Abdul Kadir, sama ada kes saman dekat Ira Kazan nanti akan diteruskan ataupun dah ditarik, Sarah dengan Akbar Din didedahkan yang perkara itu tetap akan berjalan seperti mana yang dirancang 25 Ogos depan. Kes itu masih kekal dan masih berjalan. Kita belum ada penyelesaian global lagi. Jadi, kes sivil tersebut akan terus berjalan seperti mana yang ditetapkan. Perbicaraan mengenai kes tersebut akan berjalan pada 25 Ogos. Sebelum ni, kes saman terhadap Ira pernah jadi antara penyebab kenapa Syamsul menarik balik keputusan dia daripada mengeluarkan lafaz talak pada Sarah. Kalau ingat lagi, sepatutnya 18 April lepas diorang dah berbincang nak bercerai dengan baik. Tapi disebabkan ada dua perkara yang Sarah dengan Syamsul tak setuju, diorang tak jadi cerai. Yang pertama disebabkan Sarah tak nak gugurkan kes saman Ira tadi. Yang kedua pula, sebab Sarah tak setuju Syamsul minta diskaun muta'ah dengan nafkah anak yang diminta Sarah. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kia kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.